Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah fi kulli hali wa ala kulli hal nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna husnat tiba'i wa arinal batila batila warzuqna husnajitina bih. Dulun. Para jemaah, bapak ibu sekalian rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di rumahnya ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah mencatat semua yang kita lakukan sebagai bagian dari penghambaan kita kepadanya. Amin Allahumma amin. Para jemaah, kajian pagi hari ini temanya tentang bacaan amin dan bacaan surat. Pada pertemuan pekan yang lalu kita membahas tema mengenai bacaan Al-Fatihah makmum. Ada beberapa hal yang sudah kita kaji. Pertama, apakah makmum itu wajib membaca Fatihah? Sudah kita kaji bahwa pendapat para ulama mengenai ini itu bermacam-macam. Yang mewajibkan makmum baca Al-Fatihah itu adalah madhab Syafi'i. Kalau madhab Hambali dan Maliki, mereka menyatakan tidak wajib. Tidak wajib berarti baca itu ya boleh, tapi tidak wajib. Tapi untuk salat sunnah, dua madhab ini, Hanafi dan Hambali ini, Maliki dan Hambali ini berpendapat bahwa untuk salat sunnah itu disunnahkan makmum baca Al-Fatihah. Satu lagi madhab Hanafi. Madhab ini berpendapat makruh tahrim. Makruh yang mendekati haram. Makruhnya makruh yang sangat. Ya. Makmum membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Lalu yang kedua, sudah kita bahas juga bahwa Fatihah itu yaitu satu-satunya baca yang dibaca oleh orang yang sholat ketika dia jadi makmum, hanya Al-Fatihah saja. Lalu yang ketiga, makmum selalu bacanya dengan sir. Apakah dalam sholat sirriyah seperti zuhur asar ataupun dalam sholat jahriyah maghrib, isya, subuh, itu selalu baca Fatihahnya sir. Lalu yang keempat juga sudah kita bahas bahwa Fatihah itu tidak cukup dibaca di hati, tapi juga dengan lisan. Tapi jangan lisan aja, hatinya ada katut. Lalu yang kelima, yang terakhir, afdolnya makmum baca Fatihah itu adalah pada saat imam diam, ya. Sedang diam-diamnya imam itu. Tapi kalau tidak ada diamnya,
kayak imamnya sambung menyambung, maka bisa dibaca bersamaan dengan imam atau sebelum imam atau setelah imam selesai baca Fatihah. Oke. Sekarang kajian kita masuk pada tema bacaan amin dan bacaan surat. Surat selain Al-Fatihah. Ada tiga item ya. Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan soal membaca amin setelah membaca Al-Fatihah. Pertama, amin dibaca baik ketika kita sholat sendiri menjadi imam atau menjadi makmum. Hanya setelah Al-Fatihah baca amin. Cara membacanya adalah dengan memanjangkan suara. Jadi bukan amin amin, bukan itu, tapi amin. Suara itu dipanjangkan. Walaupun pakai suara sir, bacanya amin itu dipanjangkan. Jangan seperti dalam omongan sehari-hari. Pak, saya doakan mudah-mudahan panjenengan dipanggil sehat. Amin. Nah, kadang-kadang begitu tuh. Ya. Itu dalam pembicaraan sehari-hari. Tapi dalam sholat, itu amin itu suara dipanjangkan. Dalam hadis At-Tirmidzi nomor 248, itu seorang sahabat Wa'il bin Hujr, itu dia menyatakan, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Beliau membaca itu, artinya di ujung surah Al-Fatihah. Faqala, lalu beliau mengucapkan amin. Wa madda biha sawtahu, beliau panjangkan suaranya. Ya. Panjangkan suaranya. Kemudian dalam riwayat Abu Dawud, Wa'il bin Hujr menyatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Rasul itu, idza qara'a, kalau membaca waladdallin, kalau membaca waladdallin, qala, kemudian beliau berkata amin, wa rafa'a biha sautahu, beliau meninggikan suaranya. Tentu ini yang didengar oleh Wa'il adalah, yang dituturkan ini adalah bacaan Nabi dalam sholat jahr beliau dalam keadaan menjadi imam. Karena sholat kanjeng Nabi yang berada di ruang publik, yang berada di ruang publik, artinya di ruang terbuka untuk umum, masjid atau di lapangan, itu adalah sholat yang di mana beliau menjadi imam. Sangat sedikit terjadi selama beliau masih hidup, beliau sholat tanpa menjadi imam. Ya. Bahkan pernah terjadi beliau karena sedang bepergian ke suatu kaum,
Kemudian ketika tiba waktu sholat, adzan sudah dikumandangkan, tapi Nabi ditunggu tidak muncul-muncul, ya. Karena rumah beliau yang paling dekat itu adalah yang di dekat masjid yang ditinggali bersama Aisyah, itu tidak muncul-muncul. Ada Abu Bakar, oleh para sahabat Abu Bakar yang dipersilakan untuk ngimami, ya, ngimami. Tapi setelah memulai, orang-orang tahu kalau Kanjeng Nabi hadir, ya, hadir. Abu Bakar yang di depan itu dapat kode dari belakang kalau ada sesuatu. Dia kemudian menoleh sedikit. Menoleh sedikit, ternyata ada Nabi. Nabi sudah kasih isyarat untuk dilanjutkan. Tapi Abu Bakar memilih mundur. Nabi ngimami. Jadi pergantian imam itu dalam sholat itu apa? Ya, pergantian itu biasa, ya, biasa. Setelah selesai, Nabi nanya, kenapa kok tadi tidak kamu lanjutkan? Dia bilang, tidak pantas bagi Ibnu Abi Quhafah untuk menjadi imam sementara di situ ada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi itu menantunya, ya. Abu Bakar itu mertuanya, ini menantunya. Tapi posisi Nabi itu tidak dalam kaitan dengan menantu dan mertua. Tapi yang satu rasul, yang satu umatnya. Okay. Yang kedua, ini menguatkan apa yang sudah kita amalkan dengan ilmu. Bagi musolli yang berkedudukan sebagai imam sholat jahriyah, orang sholat berkedudukan sebagai imam sholat dengan suara keras, bacaan aminnya dijaharkan sampai terdengar setidaknya oleh makmum di baris pertama. Itu minimal. Lebih keras itu lebih baik, karena orang yang makmum itu diperintah untuk membaca amin itu setelah imamnya amin. Maksudnya idza ammanal imamu fa aminu, kata Nabi itu. Kalau imam amin, maka aminlah kalian. Oh, berarti suara amin imam itu diperlukan oleh makmum di belakang. Tapi setidaknya itu, jangan terlalu lirih, ya. Tapi kalau sholat zaman sekarang dengan pakai sound system, wow, amin itu terdengar melampaui jumlah apa baris sholat. Nah, di Masjidil Haram itu kalau sholat Jumat menjelang wukuf, wow, itu melubur sampai jauh. Sampai tidak kelihatan masjid, tidak lihat masjid, karena jalannya agak belok-belok sedikit, sudah tidak kelihatan masjid. Tapi itu suara dirilai, ada petugas yang membawa wireless itu yang merilai suara Masjidil Haram itu sampai ke barisan yang terjauh. Dalam hadis Abu Dawud
mengenai aminnya imam. Abu Hurairah menceritakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala wayril maghdubi alaihim waladdallin qala amin hatta yasma'a man yalihi minas safil awal. Kata Abu Hurairah, kanya Rasul itu kalau sudah membaca wayril maghdubi alaihim waladdallin kemudian membaca amin hatta yasma'a sampai mendengar mayyalihi orang yang berada di belakangnya, yaitu minas safil awal, orang-orang yang berada di saf pertama. Ya, ketika itu tidak ada sound system. Sekarang kadang-kadang yang di belakang situ ya, itu lebih jelas dibanding yang di depan. Karena posisi sound systemnya yang sana ada di atas atau di depan persis makmum itu yang di luar. Ya. Karena sekarang suara imam bisa diikhtiarkan tanpa imamnya meningkatkan suara, tapi terdengar oleh lebih banyak baris sholat jamaah. Kadang-kadang kan ada orang sholat sendirian, tiba-tiba ada orang yang ikut. Masih syarat dengan menyentuh badan, jadi ngerti. Nah itu bunyi, kalau asalnya tidak bunyi, sekarang dia mulai bunyi. Ngimaminya itu terus bunyi. Padahal ini sudah rokat kedua, ya tidak apa-apa. Rokat pertama tadi, karena dia sendirian terus dia tidak bunyi, rokat kedua ada orang ikut, ya bunyi. Tapi kalau sudah rakaat ketiga, enggak, itu sirriyah. Oke. Yang ketiga, bagi musolli yang menjadi makmum sholat jahriyah, tadi jadi imam, sekarang menjadi makmum, suara jahr aminnya adalah ketika imam usai membaca waladdallin. Setelah itu jangan mendahului. Kadang-kadang anak kecil itu kalau waladdallin baru gitu sudah amin. Kalau salat Jumat itu ya, ya itu anak-anak ya. Anak-anak. Kadang dia mendahului Fatihahnya belum selesai sudah amin duluan. Jadi setelah membaca waladdallin. Sahabat Abu Hurairah menuturkan bahwa Nabi bersabda dalam Al-Bukhari 780. Idza ammanal imamu, apabila imam membaca amin. Fa aminu, maka kalian hendaklah membaca amin. Fa innahu, karena sesungguhnya man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaika, barang siapa yang aminnya itu bersamaan dengan aminnya para malaikat, ufir lahu ma taqaddama min dambihi, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tentu dosa begini ini menyangkut dosa hamba kepada Allah. Jadi dambul abdi bainahu wa baina rabbihi, dosa hamba dalam hubungannya dengan Allah itu bisa dihapus dengan amalan-amalan baik. Semua amalan baik itu menghapus dosa. Tapi kalau dosa terhadap sesama, itu Nabi nyatakan itu dzambun matrukun,
dosa terhadap sesama itu adalah dosa yang dibiarkan oleh Allah, ditinggal. Penyelesaiannya adalah dengan siapa dia telah langgar haknya. Selesaikan dengan yang kamu langgar. Kalau kamu melanggar hak manusia, selesaikan itu dengan orang yang kamu langgar haknya. Termasuk ngerasani. Ya. Itu selesaikan. Kalau Idul Fitri sebutkan. Ampunten ya, saya kemarin itu ngerasani sampean. Ngerasani apa? Ya aku bilang sahabat gini. Ya aku ya benar, tapi aku enggak boleh nyebut aku seperoni ya. Nah ya gitu itu. Sekap popo misalnya ya, itu sudah selesai. Ya. Misalnya kita pernah ngentit uangnya dia. Diminta tolong titip tempe. Oh, harganya 40.000, terus dibilang iki swidak mau enggak? Nah, ngentit 20.000. Nah, aku balekno. Atau ngomong aku minta diikhlaskan ya, aku pernah bohongi sampean. Apa? Biar sampean nak tuku iki regane dari 40. Aku ngomong nang sampean suwita. Diselesaikan. Kalau ndak itu di akhirat penyelesaiannya. Dan bukan 20.000. Tapi balasannya adalah pahala. Karena orang di akhirat itu sudah tidak ada rupiah, tidak ada dolar, tidak ada rial. Yang ada adalah amal. Jadi kalau dilihat dari sudut itu, dosa sosial itu berat, dari segi menghapusnya susah. Karena orang itu waktunya pendek. Mungkin dia mati. Yang kedua, mungkin orang itu tempatnya pindah, alamatnya susah dicari. Kemudian yang ketiga, walaupun mudah dicari, tapi orangnya nggak mau memaafkan. Beda dengan Allah. Allah itu selamanya ada, mau jam berapapun kita bisa nyambung dengan dia. Dia proklamirkan diri sebagai penerima taubat. Allah itu bukan pendendam, ya, bukan pendendam. Dan dia walaupun enggak pakai alamat, mudah kita mendapatkannya, menemuinya, ya. Jadi amin itu diusahakan untuk bisa bersama-sama. Nah, kata Nabi, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amin. Rasulullah sendiri yang jadi imam itu juga bilang amin. Nah, persoalannya ini ada redaksi hadis yang menyatakan idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam amin, maka aminlah kalian. Nah, ini memunculkan pengertian aminnya makmum itu setelah aminnya imam, karena ada penghubung fa di situ. Ya. Kalau saya datang, kamu silakan kamu makan. Itu artinya makan itu setelah datang itu terjadi. Kalau datangnya belum terjadi kok dia makan, nah ini namanya tidak memenuhi perintah. Ya, tidak memenuhi perintah. Bisa dimaknai seperti itu. Tapi jumhur
ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa amin makmum itu bersama-sama dengan aminnya imam. Bukan nunggu imam selesai amin baru makmumnya amin. Ya seperti yang sudah umum bergemuruh itu imam dan makmum itu amin bersama-sama. Nah, itu bersamaan dengan aminnya para malaikat. Kenapa kok jumhur ulama berpendapat demikian? Ya karena tadi ada hadis, kalau imam baca waladolin, ucapkanlah amin. Ya. Imamnya juga disyariatkan yang sama, setelah waladolin baca amin. Maka amin imam, amin makmum itu bersama-sama. Oke. Ada riwayat yang selaras dengan pendapat jumhur ulama itu pengakuan atau testimoni kesaksian dari Imam Atha. Ini seorang ulama tabi'in. Kalau disebut dengan tabi'in itu adalah orang-orang Islam yang tidak bertemu dengan Nabi, karena Nabi sudah wafat. Dia hanya bertemu dengan generasi sahabat. Nah, ini namanya tabi'in. Di kalangan tabi'in ada ulama namanya Imam Atha. Atha bin Abi Rabah. Dia memberikan kesaksian. Adraktu mi'ataini min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal masjid. Kata Atha, saya bertemu dengan 200 sahabat di masjid ini, di masjid Nabi. Sahabat masih banyak, Nabi wafat sahabat masih ratusan ribu. Entah penduduk kala itu berapa jumlahnya, tapi yang jelas setelah Fathu Makkah, setelah Makkah itu berada dalam kontrol politik Madinah, kontrol politik Kanjeng Rasul, Makkah sudah dibebaskan. Wah, itu orang masuk Islam bukan hanya 1-2, tapi bergelombang masuknya itu. Satu bani masuk, satu kampung masuk. Yang diungkapkan oleh Allah dalam surah An-Nasr. Idza ja'a nasrullahi wal fath. Kalau apabila telah datang pertolongan Allah dan pembebasan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan kamu Muhammad melihat manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, bergelombang-gelombang. Ya kayak air bah yang keluar dari tanggul yang pecah, ya. Itu tumpah, kayak tumpah itu. Kalau kamu sudah lihat itu, ya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Sucikan Tuhanmu, bertasbihlah kamu dengan memuji Tuhanmu. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampun. Ini Allah pesan ketika sukses dakwahmu sudah mencapai puncak. Bertasbihlah kamu kepada Allah dengan memujinya dan mohon ampun. Ini sesungguhnya cara mensyukuri kenikmatan, kesuksesan yang diberikan oleh Allah. Kemenanganlah, karena ini kaitannya dengan sebelumnya beliau itu dimusuhi, lalu sukses, semua merapat. Itu Nabi diajari bertasbihlah,
puji dia, kamu mohon ampun. Bukan kemudian terus gagah duduk saudara-saudara merasa paling tidak seperti itu. Itu semua melibatkan kerja Allah. Dalam urusan apa aja. Ya istilah orang Jawa itu makin berisi makin menunduk. Bukan terus makin danga. Kalau danga itu dia sudah tidak ingat bahwa yang menjadi penyebab pertama dari suksesnya dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya alhamdulillah. Alhamdulillah itu pujian itu hanya milik dia. Kita sesungguhnya itu bukan memuji Allah. Alhamdulillah itu. Tapi menyatakan bahwa pujian itu hanya milik Allah. Ini penting, ekspresi alhamdulillahnya itu harus ke situ. Kalau enggak, alhamdulillahnya itu ya sekedar dia tetap bangga. Ya alhamdulillah lah. Bangga kalau dia itu punya ya, kembalikan semua pujian itu hanya milik dia. Apapun yang terjadi, dia yang kerso. Dia yang memberikan kita itu semua alat. Otak, kesehatan, dan segala macam itu dia yang ngasih. Dia yang buka-buka jalan. Maka apapun yang terjadi, pujilah dia. Nabi itu kalau memuji Allah, kalau mengenai sesuatu yang dirasa tidak menyenangkan, itu tetap Allah puji. Alhamdulillah ala kulli hal. Itu Nabi. Segala puji bagi Allah atas semua yang terjadi. Mau ada banjir, mau ada apa itu, alhamdulillah ala kulli hal. Allah tidak pernah tidak terpuji. Tidak terpuji. Tapi kalau itu terasa menyenangkan, Nabi itu alhamdulillah fi kulli hal. Ya. Kalau fi kulli hal itu yang membuat begini ini, ya dia. Yang membuat begini, ya dia juga. Dia selalu terpuji. Ya. Jadi dia menyatakan ketemu dengan 200 sahabat di Masjid Nabawi itu. Artinya dia hidup bergaul dengan 200 sahabat di masjid itu. Wa idza qala al-imamu, apabila imam berkata ghairil maghdubi alaihim waladdallin, sami'tu lahum rajatan bi amin. Aku mendengar mereka itu gemuruh dengan ucapan amin. Ya seperti yang sekarang berjalan. Kalau jamaahnya besar itu, aminnya bergemuruh. Ya, kayak di masjid Akbar yang luas, atau kalau sini pas Jumatan, itu aminnya bergemuruh karena bareng-bareng, nggak ting terencil. Ya. Oke, karena yang kedua mengenai hukum membaca amin itu sendiri, para ulama berbeda-beda pendapatnya. Mayoritas ulama, ini yang umum menjadi pegangan kebanyakan umat Islam, itu berpendapat bahwa hukum baca amin itu adalah sunnah. Maknanya ya dia tidak berdosa kalau kemudian tidak mengamini, tidak baca amin, tidak berdosa. Allah sudah menjawab ya li abdi masalah. Ketika kita memohon itu untukku apa yang dia minta, dia Allah sudah jawab. Tapi dengan amin itu kalau itu dilakukan bersama-sama dengan aminnya malaikat, itu tambah dengan diampuni semua dosa yang telah lalu. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan wajib bagi makmum. Kalau sedang makmum, wajib. Kenapa?
Karena ada perintah Nabi tadi itu. Idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam amin maka aminlah kalian. Itu jadi wajib. Tapi ini yang jadi soal adalah kalau imamnya tidak membaca amin. Itu tadi jumlah ulama berpendapat walaupun imam tidak membaca amin, makmum tetap sunnah membaca amin. Yang ketiga, ini ulama zahiri. Ulama zahiri ini ulama yang berpegang pada teks. Pokoknya redaksinya ada perintah, ya sudah wajib laksanakan. Maka amin dari ulama zahiri ini wajib atas setiap orang yang sholat, mau sendirian atau berjamaah. Sendirian setelah wulad dhalin wajib amin. Ketika jadi makmum juga wajib amin. Ya, ini hanya ada dalam pendapat-pendapat buat kita, karena kita itu mau sendiri mau berjamaah kita sudah jadi tradisi. Tidak ada orang yang tidak amin begitu selesai wulad dhalin. Poin yang terakhir, yang ketiga, tentang bacaan surah Al-Quran setelah membaca Al-Fatihah. Ada dua yang penting. Pertama, sesuai praktek salat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dituturkan oleh Abu Qatadah, surat Al-Qur'an hanya dibaca pada rakaat pertama dan kedua saja. Ketiga dan keempat tidak. Khusus untuk subuh enggak ada ketiga dan keempat. Dengan bacaan pada rakaat pertama lebih panjang daripada bacaan pada rakaat kedua. Itu yang ditradisikan oleh Nabi. Itu terungkap dalam penuturan Abu Qatadah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi raka'atainil awwalaini min salati dhuhri bi Fatihatul Kitab wa suratain. Kata Abu Qatadah, Nabi dalam dua rakaat pertama dari salat duhur beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Dua rakaat pertama baca Fatihah dan surat. Yutawwilu fil ula. Beliau memanjangkan bacaan surat pada rakaat yang pertama. Wa yukassiru fil tsaniyah. Dan beliau memendekkan bacaan surat pada rakaat yang kedua. Wa yusmi'ul ayata ahyanan. Kadang-kadang beliau itu kadang-kadang beliau itu memperdengarkan ayat. Salat duhur kan sirriyah, ya. Kadang-kadang beliau memperdengarkan bacaannya walaupun tidak semua. Jadi ada suara yang didengar oleh yang di belakang. Ya, misalnya kalau wallahi tidak saja. Falatanhar. Itu bergelombang, ada yang dibunyikan tuh kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ada begitunya. Wa kana yaqra'u fil asri bi Fatihatul Kitab wa suratain. Begitu juga asar beliau baca Fatihah dan dua surat. Wa kana yatawwilu fil ula, beliau memanjangkan yang rakaat yang pertama. Begitu juga di salat subuh. Wa kana yatawwilu fil raka'ah al ula min salati subhi wa yukassiru fil tsaniyah. Salat subuh rakaat pertama lebih panjang daripada salat
bacaan pada rakaat yang kedua. Ini yang duhur asar, ini mewakili salat sirriyah. Yang subuh mewakili salat jahriyah. Dan kebetulan yang ini tidak ada rakaat ketiga dan keempat. Ini sudah dalam praktek, ini sudah mutawatir. Orang sudah praktekkan ini. Ya. Biasanya yang pendek-pendek, kalau di awal itu baca Al-Kafirun, yang kedua baca Kulhu. Ya Kulhu. Enggak diwalik. Kulhu rakaat pertama, Al-Kafirun rakaat kedua. Ini kewalik. Ya. Yang kedua dibiasakan yang lebih pendek. Yang terakhir, dalam sholat jamaah, surat Al-Quran hanya dibaca oleh imam. Sedangkan makmum cukup mendengarkannya. Ini sesuai dengan keumuman perintah dalam surah Al-A'raf ayat 204. Perintahnya adalah wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu. Apabila Quran dibaca, maka dengarkanlah oleh kalian. Wa ansitu, dan diamlah kalian. La'allakum turhamun, supaya kalian memperoleh rahmat. Mayoritas ulama memahami ini perintah sunnah. Ya. Sehingga andaikan ada bacaan Quran terus orang lain juga membaca, itu tidak apa-apa. Ya. Atau kalau dia memilih tidak baca Quran tapi memilih menyimaknya, ayat itu yang dikehendaki oleh ayat ini. Ya. Tapi kalau memang nawaitunya baca bersama-sama, baca Yasin bersama-sama, baca surah Maryam bersama-sama, ya tidak apa-apa. Itu artinya masing-masing membaca Al-Quran. Oke, saya kira itu hal-hal yang berkaitan dengan bacaan amin setelah Fatihah dan bacaan surat di dalam sholat. Masih ada waktu, silakan. Benar? Tentang? Ya, posisi mazhab Syafi'i itu berada di posisi jumhur ulama. Jadi posisi mayoritas ulama ada di situ. Monggo, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunnah gimana? Ayat setelah Fatihah itu kita ingin ayat yang panjang. Surat Al-Ma'arij itu kan ada 40. Oh, iya, iya. Sama kita baru mataknya 30. Oh iya. Oh iya. Ya. Baik. Jadi yang dimaksud dengan baca surat di sini itu bukan satu surat. Ya. Walaupun hanya satu ayat, itu namanya sudah baca Al-Quran dari surat selain surah Al-Fatihah. Misalnya imam di depan baca surah Al-Fatihah, kemudian pada rakaat kedua dia baca surah Al-Baqarah, tapi diambil sebagian aja, ya. Mungkin di awal, mungkin di tengah, mungkin di akhir, dimanapun, ya. Misalnya Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diambil langsung di setelah separuh itu ayat itu boleh, ya. Boleh. Jadi baca surah itu tidak harus semua, ya. Kadang surah misalnya surah Al-Fajr itu
kan lumayan. Itu ada orang yang memotong di tengah, berhenti di tengah, nanti berikutnya ini dilanjutkan, boleh. Ya. Kemudian membolak balik urutan itu boleh. Ya. Jadi di rokat pertama baca surah yang urutannya di belakang, lalu rokat kedua dia baca urutan yang lebih ke depan, itu tidak apa-apa, boleh. Iya. Gimana? Perlu? Enggak. Itu urut boleh, tidak urut juga boleh. Karena dalam prakteknya Nabi itu kalau sudah surat itu banyak berpindah-pindah surat. Ambil di tengah ayat. Ya. Pendapat yang menyatakan baca bismillah itu boleh, itu karena ada hadis yang menyatakan kullu amrin di balin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya. Semua perkara yang penting kalau tidak diawali dengan bismillah maka itu terputus. Ya. Yang lalu sudah kita bahas bismillah ini termasuk ta'awud. Ya. Semua yang umum ulama berpendapat apa baca bismillah itu bukan haram, ya, untuk Quran. Tapi tradisi yang diterapkan di Masjidil Haram yang kemudian banyak ditiru itu adalah kalau memutus apa bagian dari surat tidak dari awal, di sana hanya membaca ta'awud dengan sir, kemudian dia langsung ke ayat. Ya. Tapi ada bismillah, no problem. Sebenarnya solat itu kalau mau dibaca apa hadis-hadis itu banyak ungkapan-ungkapan yang tidak biasa yang kemudian oleh Nabi dilakukan. Jadi Nabi itu merespon kalau sudah ada ayat yang beliau baca itu tentang siksa, beliau ikuti dengan doa. Allahumma a'idni min adzabik, ya Allah. Apa aku berlindung, lindungi aku dari siksa-Mu. Ya. Jadi ada doa yang diselipkan. Cuma begini-begini kan sering tidak dibahas, ya, sehingga orang menganggap itu nanti membatalkan sholat. Tidak, ya tidak. Yang sering saya singgung kan ada gangguan, ingat ini, sadar kalau ini apa setan yang bikin itu. Nabi nyuruh ta'awud dan meludah ke kiri, yang sering saya singgung itu, ya, ta'awud. Jadi dalam sholat itu tetap sesungguhnya ada hal-hal yang boleh dikerjakan sepanjang ada hajat. Sepanjang ada hajat. Nah. Kemudian sholat kita, terus kemudian ada hewan yang kita tahu, hewan itu mungkin berasal dari tempat najis, kok mau mendekat ke kita? Oh boleh kita ambil sapu di ikan. Tetap dalam keadaan sholat tanpa berhenti. Ya. Jangan terus dibiarkan sudah. Oh ternyata dia lewat dari pecaren. Sajadah kita jadi jangan dibiarkan. Bisa dihalau. No problem. Berjalan, pindah imam. Andaikan imam itu batuk-batuk gak bisa melanjutkan bacaannya. Barang mau lagu enggak selesai. Dia mundur, yang belakang maju. Ya, yang belakang maju. Jadi biasa seperti kehidupan sehari-hari, hanya tertib, ya, tertib. Oke, saya kira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.